Lu ujian gak sih? Lu mah enak agak ujian. Gua mau ujian. Iya, gua aja mikirin ini gimana nih bayar mites gua. Kemarin kepake buat belanja soalnya. Ah, lu nyindir gua. Gua pusing. Pak, bentar-bentar gua ujian besok. Gak ada duit buat bayar ujian. Bapak belum kirim. Ah. Nyokap gue ya. Wah, pada santai-santai aja nih. Lu kri. Wah. Gila, keren banget. Enak nih kayaknya. Ntar lu anak kuliah keren bener lo kayaknya begini. Ya iya bener. Ini manis gak nih? Oh, ya manis. Bener. Makanya dimakan baru ketahuan. Oh, iya. Asik. Nenek, ini nenek, kalau nenek, di nenek. Mana sih? Di Thailand apa namanya nih? Durian monyong. Oh, itu mah namanya durian togok. Durian montong. Oh. Oh gila. Kayaknya serbu-serbu. Bener ya, boleh ya? Iya. Lagi ya, kalau satu kurang ya. Ih, baik banget lu, tumben. Ada apa nih? Yang ini dibuka-dibuka sini-sini sama gua buka. Udah, tenangnya tinggal makan. Sini-sini-sini. Wes, dibuka lagi. Wah, good krik lu, krik orang. Gila nih, lu milih durannya pinter-pinter, krik. Coba, bau-bau semua. Gila. Orang-orang pada ini pasti nih pada nangis udah kalau ngeliat kita nih. Dibuka lagi nih. Mantap. Boleh, boleh. Lu enggak makan, makan dong. Iya. Barengan enggak enak kali kita ngabisin. Makan. Mantap ya. Bisa. Lu masih ada lagi enggak? Ah, banyak. Yang bener lu. Ambil. Ambil. Hah? Ambil boleh deh. Masih ada kalau mau. Eh, sedap. Baru kali. Baru kali ini dia baik banget ya. Ya, ya. Tumben, gue rasa ada maunya tuh orang. Bodoh deh, yang penting kita dikasih ini. Boleh. Zoe mana? Boleh deh, ini buat besok aja, Kri. Iya. Mau cuci tangan dulu. Ntar dulu, kita hitung dulu. Ada satu, satunya kan 20.000. Ini yang tiga yang udah dibuka, 4, 2, 4 berarti 80.000. Ya kan? 80.000. Ini tiga langsung ambil kan? Ya 80. Lu dagang sampingnya gue daripada bengong nih, gue dagang durian. Modal gue pulangin. Ya gue cuma untung 5.000 satu durian. Perut gue mules jadinya, Kri. Apa? Ya? Bingung? Gak apa-apa, Bang. Lihat-lihat. Barangan aja. Kok gak perlu disungkum-sungkain sama gembel? Hah? Iya, Bang. Juga begini juga lihat-lihat orang. Enggak. Stop, bodoh. Banget, Bang. Nah, aja ganggu lagi. Oke, deket-deketin gue lagi, lo. Baru bilang temen. Ganggu banget, lo. Abang ganteng. Udah kelainan lo. Gue gak seneng laki. Iya, jangan deket-deket gue. Kenapa berdiri situ? Muter-muter. Iya, Bang. Ini jadi bilang dari tadi. Gak ngerti apa lo? Iya, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Ampun, belum pernah gue bacok kali ini. Jangan, Bang. Mas, ya. Nunggu ya? Nunggu apaan? Baru banget tau asin. Sama sih juga tadi 3 jam tadi. Mbak juga nungguin 3 jam. Iya. Tatonya bagus, Bang. Salam. Kalau begitu. Dia enggak? Bikin sendiri. Kalau begitu. Tiga apa, Bang? Bayi ini. Op, saya duluan. Saya op, saya. Gua duluan. Woi. Ya, sobek. Seh, duit sobek. Duit sobek aja pakai diinjek-injek. Luar biasa. Oke, Bos. Hebat banget tim ini. Ya, inilah saya selalu tim yang di mana-mana selalu menang. Benar, benar. Karena saya menganggap sesuatu lawan itu dianggap kecil. Lawannya kecil pokoknya. Saya anggap kecil. Siapa aja kecil. Kecil gitu. Semua, kecil. Ya. Oke, terbukti lihat tuh lawan saya. Pantes saya menang mulu. Lawannya kecil ya jelas. Aduh.
baru kagak ngerti banget ya. Kalau pembantunya yang dulu tuh sore-sore begini udah pasti saya sediain kopi. Ini bini ngambil pembantu dari kampung, baru sekali-kalinya jadi pembantu. Jadi begini nih, kagak ngerti kebiasaan kita ngopi. Cih, Ici. Ici. Malah lagi nih. Cih. Ada apa, Tuan? Jadi tolong bikin kopi. Saya biasanya kalau sore-sore gini ngopi ya. Oh, kopi. Ya, kopi ya, ya. Apa? Ya, kopi pahit ya, Sa. Kopi pahit. Gak pakai gula. Gulanya dikit aja. Pahit kalau gitu sih. Ya, sukan. Kopi pahit agak manis begitu. Oh. Ya. Sebentar ya, Tuan ya. Ya. Iya. Ah, centil banget sih. Enak banget kan kalau ngopi nih. Ini berita pembunuhan mulu ini di koran ya. Kagak ada yang bagus beritanya ini. Gitu dong. Terus ini. Nih, Tuan, ya. Kopinya. Ini kok kopinya dingin banget ini. Kamu bikin kopi pakai apa ini? Iya, pakai air. Air apa? Masya Allah, kalau bikin kopi itu pakai air panas. Saya itu kasihan sama Tuan. Iya. Daripada Tuan capek-capek nyupin biar dingin, iya. Saya kasih langsung air dingin. Kan bisa langsung diminum, Tuan. Iya. Mendingan iya. Balik aja lagi nih. Lu ke wastafel sana, cuci muka pakai kopi ya. Aduh, maaf teh. Waalaikumsalam. Iya gitu dong. Harus gitu. Ini saya datang yang kedua kalinya, iya, Pak. Iya, iya, iya. Kemarin kata Bapak harus bawain apa namanya tuh? Riwayat hidup. Riwayat hidup. Iya, betul. Gitu ya. Makanya ini saya bawain, Pak. Alhamdulillah. Udah ditulis, jadi di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, segala macam. Bapak. Boleh saya lihat dulu? Boleh, Bapak. Maafnya, Pak. Sudah minum belum? Belum, Pak. Nanti saja di luar. Nama. Nama apa ini? Ini ada M di depan apa maksudnya ini? Muhammad, Pak. Ada Z di depan? Jainuddin. Ada P di depan? Purnomo, Pak. Lantas nama kamu yang sebenarnya siapa? Eko, Pak. Oh. Itu ada nama lengkap di bawahnya, Pak. Oh, iya. Itu nama panggilan. Eko, iya. Kamu lahiran 65? Oh, 62 ya? Iya. Oh, 70 ya? Itu Bapak baca yang mana sih, Pak? Hah? 62 nomor telepon saya, Bapak. Benar. Iya. Plus 62 21 Iya. Tinggal masih sama siapa? Sama orang tua, Pak. Oh, iya. Jangan tinggal sama orang hutan ya. Iya. Bisa bedainnya nanti mana. Ini riwayat hidupnya mana? Riwayat hidup, Pak. Memang saya sengaja tidak saya tulis, Pak. Loh, nggak bisa begitu. Nanti kalau saya pengen tahu persis siapa kamu dan kantor pengen tahu tentang siapa kamu yang sebenarnya, ya nggak bisa. Saya memang tidak saya tulis itu, Pak. Tapi saya emang, karena saya orang jujur, Pak. Iya. Saya manggil orang yang benar-benar tahu tentang riwayat hidup saya, Pak. Sebentar ya, Pak ya, saya panggil Pak. Iya, silakan, silakan. Saya mengetahui riwayat hidup saya. Iya. Maaf ya, Pak. Iya. Masa enggak ada riwayat hidup harus tahu. Pak, sini. Di sini, Pak. Sini, silakan Ibu duduk. Bapak, Ibu duduk. Di sini, Ibu di sini. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak. Sembruk udah nih. Iya, Pak. Tadi ya mati setengah, Pak. Hah? Setruk. Oh, yang saya tahu setengah mati. Kalau sekarang ada mati setengah. Iya. Ini Pak, ini Bapak dan Ibu saya. Iya. Ini Pak Rojali, ini Ibu Juleha. Dia yang tahu banget tentang riwayat hidup saya. Makanya saya ajak, Pak. Diterima ya, Pak ya? Ini ngajak ongkos segala macam atuh, Pak. Pak, sian Pak, kemis Pak. Lah buset, tumben, lu naik mobil. Kenapa emang lu mau naik mobil? Emang lu kemana nih? Tuh, lu tanya tuh. Nah, ini baru pengemis yang sadar diri. Iya. Jalan-jalan. Baca. Naik. Nah, ini gue nyamperin gebugan begini.
Kita ya jalan-jalan dari Jakarta Bogor sampai pegel begini. Nah ini nih capeknya. Aduh. TV-nya kecilin. Masa jam segini anak gua suka teriak-teriak ini biasa. Siapa? Anak gua. Oh enak aja. Itu anakku. Suaranya tuh diri. Yang tahu itu gua. Bukan laki-laki semua. Nah itu mantu. Mantu. Indah jangan lari-lari nanti kucingnya pecah. Cucu, kalau jam segini suka mecahin gelas, kadang-kadang piring. Ah, nama juga anak-anak. Bukan, itu aku kenal banget itu suara cucu aku. Jangan ngaku-ngaku lu, itu cucu gua. Enak aja, cucu aku kok. Buktiin. Buktiin. Kalau itu cucu gua apa bukan? Ayo, buktiin. Cepetan. Iya, lu mau kemana? Rumah lu kesono. Mau ke sana. Wah, biasa nih kakek-kakek curhat di depan rumah orang lagi. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga padam itu api. Lama loh, komandan, di mana apinya komandan? Lah katanya ada kebakaran. Udah padam, udah padam. Lama-lama. Lah, mobil pada mana? Tadi pinjem sama anak bos buat ngapel gimana? Iya, bos. Mobil pemadam. Iya, buat pacaran anak bos. Ih, sadis. Ini bos sepeda ongkel. Aduh, sepeda. Lu mau madamin api pakai apa? Karung basah. Waduh, lu kira mau matiin kompor. Kebakaran rumah, rumah, bukannya kompor. Besok kan weekend, kamu kemana? Jalan sama pacar kamu? Iya gitu deh pak. Udah, temenin bapak aja, besok mau ke Bali. Seru juga tuh kayaknya ya pak. Ah udah, nah, aku lapar deh say. Kamu pesenin makan dulu deh. Mas Rahmat. Iya. Bapak lapar tuh mau pesen makanan. Oh, ini apa, aja. Ya. Nasi goreng terusnya telurnya dipisah. Udah cepet. Nasi goreng, Pak. Telur dipisah. Udah cepet. Nasi goreng, telur dipisah. Udah, jangan dibahas. Udah, cepet. Nasi goreng, telur dipisah. Udah, Bapak dulu aja makan cepet. Iya, Pak. Nasi goreng datang, Pak. Ini dia datang. Nasi goreng datang, Pak. Aduh, lapar banget. Sip. Oke. Ini, Pak. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Kan dibilang nasi goreng telurnya dipisah, mana telurnya? Kan tadi bapaknya ngomong, barusan juga bapak ngomong nasi goreng telurnya pisah. Iya. Ini nasinya, iya. Telurnya di sono pak. Tadi saya lihat lagi dijilatin kucing. Cepet banget, ih goblok banget udah. Kalau saya pinter, kenapa saya udah kaya pak? Baru pertama ngelamar mas ya? Iya enggak, kalau pertama. Kalau begini meyakinkan, berarti udah berkali-kali ngelamar. Dengan ngalah. Malah gimana mas? Lah udah pasti siapa yang diterima, kan butuh satu orang. Sini lihat. Ini sih, Pak Jeki. Iya. Bapak, giliran bapak yang masuk. Bentar, Pak. Gini aja ya mendingan. Kita taruhan. Siapa yang menang, dia yang diterima, dia yang menang. Boleh. Bocap-bocap. Ntar mbak ya. Gue sih yakin aja gue. Bocap-bocap. Nih. Yang megang siapa? Ya lu belakangan. Ya, yang kalah megang. Masuk ya. Iya bapak. Mari pak. Biar lu ngerasain megang duit pego. Megang aja. Ya enggak. Ntar tuh pasti. Mas S2 ya? S2. Yang S1 aja gak diterima apalagi SMA. Gitu.
Jeki. Nah. Muka-muka ya. Pesimis. Ya. Terima, Mas. Terima. Enggak, dia bilang... Halo, udah jangan deh. Giliran Bapak Derry. Ah, eh. Jangan dulu biar ngerasain megang duit Tego. Pak Derry ya? Iya. Jangan kalau ada orang datang, kita udah tempatin sini. Mari, titip, Pak. Ya. Iya. Ini kita kasihin dia aja nih yang di kepala ini. Saya mana 50 ribu buat ongkos lagi saya. Aduh, belum tentu dia yang dapet. Sekarang giliran Pak Parto. Oh iya. Menang, dapat. Diterima. Tunggu rapat umum pemegang saham dulu. Ini pegangnya. Iya, sini. Ya. Mari Pak Parto. Berarti kita impas ini kalau enggak ada yang diterima ya. Berarti duitnya balik lagi ya. Buat ongkos itu saya. Iya. Tadi ditolaknya gimana alasannya? Belum ditolak. Kurang apa? Tunggu rapat umum pemegang saham. Bahasa Inggris itu lancar dong, bahasa Inggris ya? Hari-hari bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Pokoknya semua bahasa udah kita lalap. Bahasa Arab lancar ya? Lancar bahasa Arab, cuman gua ngomong orang Arab yang bingung. TKW berapa tahun waktu dulu? Aduh, alhamdulillah. Kenapa? Sini, 50 ribu. Dikasih pesangon. Diterima gua. Mas Parto, ya. Salam sama Delaney. Ya. Nanti malam saya mau datang. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Sekarang gue cabut dulu ya. Nih, ya, terima kan? Ya. Acara adik gue. Pantes aja lu diterima. Oh. Aduh, lo udah ngancurin kredibilitas gue sebagai tukang yang ahli nih kalau gini. Pokoknya gue gak bakal nyerah begitu aja. Bang, lama amat sih benerin ginian aja. Kok lama sih? Ya ampun, ini masih kayak gini. Aduh, Neng. Kalau ngelem itu sih gak masalah, Neng. Sebentar beres. Kenapa lagi? Kenapa? Ini yang jadi masalah, Neng. Kenapa? Tangan abang kelem meja. Buat kalian yang pengguna sosmed, apapun sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di subscribe. Lo langsung aja subscribe dan jangan lupa like juga. Di subscribe dan juga di like. Subscribe dan like. Subscribe Eko Mandu Channel. Banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa subscribe dan like. Oke? Di Eko Mandu Channel. Jangan lupa Komando Channel. Komando Channel, Komando Channel, subscribe.